Oke, di kesempatan kali ini saya akan bereksperimen untuk mewarnakan ini selang knalpot yang karatan ya, yang dulu bekas karat sudah saya amplas ya. Tuh, mau saya warnain pelangnya seperti yang ada di sini ya nih. Itu warnanya pelangi supaya Thailand look gitu ya. Ini saya akan bikin itu bereksperimen dulu ya, apakah berhasil apa tidak. Terus ikuti saya bagaimana caranya. Jangan lupa tombol subscribe-nya ya sebelum mulai videonya. Oke, pertama-tama kalian harus bersihkan dulu bekas cat yang lama ini menggunakan amplas atau menggunakan sikat besi agar cat-cat yang bekas lama hilang ya. Ini biar kinclong seperti ini. Pertama-tama kalian harus lakukan itu ya dulu ya. Kemudian kalian siapkan bahan seperti ini nih, autosol ya, autosol metal polish ya. Ini nanti saya akan polish di bagian selang knalpot ini ya. Bagaimana caranya nanti ikuti saja ya. Oke, pertama-tama saya akan oleskan dulu autosol metal polish ke leher knalpotnya ya. Kita akan oleskan dulu, oleskan secara merata keseluruhannya biar semuanya terkena.
Oke, sudah selesai semua teroleskan oleh autosol. Nanti kita akan bersihkan menggunakan kain lepis ya. Lebih baik kain lepis dulu ya, agar bisa bening, mencirat. Ya, oke. Kita akan lap ya. Oke, sekarang kita akan lap. Kita bersihkan dulu menggunakan lap ya. Kain lap nanti. Saya menggunakan kain ini dulu, baru menggunakan kain lepis ya, untuk membersihkan bekas-bekas sisa autosolnya nanti pakai kain lepis. Dan bersihkan secara merata, harus benar-benar bersih, tidak tersisa autosol nanti. Oke, ini sudah saya lap, ini sudah kinclong ya. Tuh. Ya, harus sampai benar-benar kinclong lap ya. Ya. Kalau sudah selesai dilap kita atau sudah kinclong seperti ini, langsung saja kita lanjut ke pemasangan ya. Kita langsung pasang ke motornya ya. Iya, kita akan langsung pasang. Ikuti saya terus ya. Oke. Oke, kita akan lepas dulu kenapa. Setelah semuanya terpasang, tinggal kita hidupkan, kita panaskan dulu ya. Ini bisa juga cara cepat, caranya juga dipanaskan ini pakai yang bisa juga ke tukang las karbit atau ke kompor gas kan, dipanaskan juga bisa agar cepat. Kalau ini saya menggunakan sinometer saja, saya panaskan dulu, saya bawa-bawa sekitar 15 menit. Terus saya oleskan lagi autosol ke bagian keseluruhan sini sampai warnanya berubah ya. Kita akan panaskan dulu sementara. Kita akan lihat hasilnya setelah saya bawa sekitar 15 menit, hingga 4 menit, cuma 10 menit ya. Saya coba lihat hasilnya, sudah agak seperti membiru-biru ya. Gimana hasilnya? Mantul ternyata. Cukup menggunakan autosol saja bisa seperti pelangi ya. Kalau bisa di-share ke teman-teman kalian.